Bah, tadi sih saya lihat mereka lagi pegangan tangan tuh di situ. Astagfirullah. Wah. Hei. Mohon. Lu benar. Ting bisa berkabar sama bebek Mel-Mel lah. Akhirnya aku bisa dengar suara kamu yang merdu lagi. Hidup aku makin indah aja nih. Ah, Bebep, aku seneng banget bisa dengar suara kamu. Gimana, kamu udah beli HP second ya? Iya dong, Bebep Mel-Mel. Ini kan demi kamu. Ah, kamu lucu banget sih. Tapi kita pacarannya romantis ya. Kayak Romeo and Juliet gitu. Kita ditentang sama orang tuh hubungannya. Terus sekarang mama-mama kita berantem. Ribut-ribut kecil lunyu gara-gara minyak goreng. Tapi masih untung, kamu gak kayak si Nurbaya yang disuruh nikah sama kakek-kakek. Pokoknya berat banget ya perjuangan kita-kita ya. Iya dong, Bebep. Kamu, baby, sok lucu banget tuh. Melihat muka kamu aja udah lucu. Tapi asik kan pacaran backstreet-backstreet gini? Hah? Ngomong sama siapa tuh anak? Beb, udahan dulu deh kayaknya. Aku kok kayak denger suara mama gitu. Dia nguping kali depan pintu. Udah ya, Beb, ya. Bye-bye. Bye. Aduh, namanya lagi aja. Teleponan. Mama mimpi kali. Mana ada Meli telepon-teleponan. Orang Meli tadi sendirian di sini gak ngapa-ngapain. Aduh, Meli. Emangnya kamu pikir kamu budak? Dari tadi mama dengar kamu, ayo jadi. Gitu. Sekarang gila. Pasti kamu ngobrol sama si cacingan itu kan? Ya gimana caranya bisa ngobrol, mama? Apa gak punya? Kenapa ini disimpan sama mama disita? Oh iya, mama halusinasi kali. Ah, masa? Ih, dengan suara gaib tuh, Pak. Hah? Mungkin, Pak. Yang benar? Iya, Mama udah keluar aja ke rumah. Coba Mama bertapa, mungkin Mama kurang tidur atau apa gitu, Ma. Mungkin makannya kurang banyak. Tapi, suara gaib. Boy, hari ini kamu boleh pulang. Karena keadaan kamu sudah membaik. Alhamdulillah, makasih ya dok ya. Bagus sih boy kalau udah bisa pulang hari ini. Ya, giliran gue udah bisa pulang, nyokap sama bokap gue belum datang. Gue telepon dulu deh. Gimana boy? Gak diangkat pun. Waalaikumsalam. Neng, ya, wah Kemot. Udah gong ya, kalau dibilangin teh. Jaga jarak aman sih teh. Iya. Kecewa apa? Roy, aduh punten, gimana kamu sehat? Boy. Ah, Boy ya benar, tapi si Boy ini emang hebat kemarin teh, fightingnya teh, bangga saya juga. Boy, ngomong-ngomong ini dua anak ini tadi datang ke sini tuh jam berapa? Abah, kamu mesti nanya Boy sih. Ya harus tahu, siapa tahu kamu berdua bohong. Puputeran dulu keliling Jakarta, pembokohan, holding hand, man. Kamu mesti bujuk Boy. Bukan suzon, Neng. Abah itu juga pernah muda, ya mau dengar. Ya, Abah tahu trik-trik anak muda, apalagi anak geng seperti kamu. Tuh kan, Abah.
anak muda dan anak geng motor zaman sekarang itu beda bah sama zaman dulu. Tapi kalau gitu berarti mungkin abah dulu suka ngiburin orang tua ya, nenek kakek ya. Si Neng tuh kalau ngomong gak pernah salah. Udahlah Neng, abah tunggu aja di bawah. Tuh abah baru juga dateng. Kan abah udah ngeliat si Boy masih hidup, masih bunyi tadi juga. Bah, tadi sih saya lihat mereka lagi pegangan tangan tuh di situ. Astagfirullah. Wah. Neng, mohon. Lu benar. Benar ya? Enggak ya? Iya, jangan ketawa. Iya, udah kalau benar enggak. Awas kalau benar mau naik motor lewat flyover. Boom. Kenapa? Abang nunggu di bawah. Bah, ini berdua, Bah. Lihat sendiri kan? Abah kamu emang gak bener itu. Udah lu sabar aja. Keburu ngamuk lu. Yaudah, kita jalan yuk. Ya udah deh, jalan ya Boy. Oke, nanti ya. Yuk. Thank you ya. Kabar-kabaran Boy. Ya. Bye. Jangan deketan, 2 meter. Ayo, Neng. Emot. Ya, Bah. Hari kamu mau pulang aja lah. Ya, gak usah ikut ke ruko. Ah, enggak, Abah. Saya tetap ikut Abah ke ruko dulu ya. Bantuin Abah beres-beres, kan bengkel belum selesai. Hari kamu kalau dibilang, saya tidak butuh. Ya, kamu pulang aja ya. Oke, Kemot? Enggak. Neng. Napi? Pakai nanya lagi kenapa? Adriana tidak mau tinggal di rumah ini dan semua itu gara-gara kamu. Itu mah urusan dia, Pi. Aku kan nggak pernah ngusir dia. Dianya aja yang mau pergi kan? Kamu deh yang harus minta maaf sama dia. Pi, aku tuh nggak salah. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Gak salah. Kamu mukul Adriana, gak salah. Terus kamu mau cari alasan apa lagi? Gak sengaja tapi bikin memar Adriana. Tapi gak mau tahu, kamu harus minta maaf sama Adriana. Kalau tidak, semester depan kamu akan papi masukkan ke sekolah asrama. Dan papi akan pergi dari rumah ini, ke rumahnya Adriana. Apa? Papi mau tinggal di rumah mamanya Adriana? No. Papi akan pindah ke rumah barunya Adriana. Pi, Adriana kan baru dibeli rumah kan yang 2M itu. Sekarang rumah baru lagi? Yep. Dan itu semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Reva, kamu tahu nggak? Kalau kemarin ini Adriana tinggal di kontrakan yang jelek banget, yang kumuh banget. Dan papi nggak tega dia tinggal di seperti itu. Makanya papi belikan dia rumah yang baru. Pi, itu pilihan dia, Pi. Dia yang mau pergi. Aku nggak pernah ngusir dia. Kamu cuma punya 2 pilihan. Kamu minta maaf sama Adriana dan ikut sama papi pindah ke rumah Adriana yang baru. Atau terpaksa papi akan masukkan kamu sekolah asrama. Pikirkan baik-baik.